Tajuk yang pertama adalah nombor nisbah. Nombor nisbah. Tapi dalam buku kamu ni subtopik yang pertama adalah integer atau integer. Inti aja. Ada tak kuih yang inti aja? Tak ada. Tak ada. Ada tak ada? Inti je ada. Kulit tak ada. Karipap biasanya ada inti. Intinya inti. Karipap inti kaya. Kamu pernah makan karipap? Kamu kenal tak kuih karipap macam mana? Ha. Aduh. Kamu pernah tak tengok karipap? Biasanya inti dia apa? Keledek lagi kentang. Sardin pun ada kan. Ada tak pernah tengok karipap inti angin? Kulit aja. Intinya ada besar itu sikit. Kembung ni kembung. Macam penuh. Picit-picit kembung aja. Ha, itu namanya karipap angin. Apa benda? Apa benda integer ni? Okey. Ha, itu dia nya. Ini yang kamu belajar waktu bila? Dari tak payah sekolah lagi, sebelum sekolah lagi kamu dah belajarnya kan? Abang, kakak kamu, kawan kamu yang ajar. Kosong. Biasanya kosong tak disebut. Kan? Biasanya kawan-kawan kakak abang kamu satu, lepas satu apa? Lepas satu tiga. Ha, dua lagi. 3, 4, 5, 6 sampailah kamu ke darjah 6. Nombor-nombor ni kamu dah biasa tengok. Ha. Kamu ke mana? Berdating apa dua orang ni? Ha, lambat ke depan. Kamu mana? Kelas bahasa Tamil. Ha. Ya tak apa, kelas bahasa Tamil. Cikgu lambat lepaskan. Ha, okey, duduk. Okey. Ini biasa kamu tengok. Kosong. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Lepas lima? Enam. Lepas enam? Tujuh. Biasa kamu tengok kan? Kamu tahu tak? Kamu tahu tak? Sebelum kosong ini ada nombor? Kan? Selalu kamu belajar yang selepas kosong. Selepas kosong, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi sebelum kosong, dia ada nombor juga. Okey, sebelum kosong, dia ada nombor juga. Yang nombor itu, kita panggil dia sebagai nombor negatif. Okey, ha, ni kosong. Selepas kosong, sebelum kosong, dia adalah nombor negatif. Selepas kosong kita panggil dia nombor positif. Okey. Nombor negatif biasanya dilabelkan sebagai tanda tolak tu lah. Manakala nombor positif tambah. Biasanya kamu jumpa negatif positif ni kat mana? Kat mana? Kat bateri lah. Bateri tu bateri. Ha, kan ada negatif, positif tu kan? Ha. Tapi itu positif dan negatif bateri. Ini lain sikit. Boleh? Pernah tengok tak tanda negatif ni? Negatif 2 macam tu. Ada tak pernah tengok? Kat mana tengok? Kat TV. Pasal apa tengok kat TV? Negatif 2. Biasanya kamu akan tengok yang macam ini. Ini maksudnya apa ni? Kita tak panggil 2 darjah Celsius sayang. Kita panggil negatif 2 darjah Celsius. Sebab apa boleh jadi negatif ni? Bukan sebab ada tanda tolak. Sebab dia sebelum kosong. Maknanya memang dah sejuk sangat kosong.
Kan? Bila dah sejuk lagi sangat, dia akan jadi negatif. Ha, kamu kenapa lambat? Ha, sini, duduk depan. Sebab kamu lambat daripada kawan kamu yang dua tadi. Ha, duduk depan. Lain kali jangan lambat-lambat. Pergi mana lambat? Pergi mana? Pergi angkat buku. Oh, angkat. Tu tak angkat pun, tu kamu bawa. Angkat ni atas. Ni macam. Ha, duduk depan. Duduk. Macam baca doa selamat. Okay. Boleh. Jadi, kita tengok kat sini. Sebelum kosong, kita ada. Kita ada nombor negatif. Tapi negatif apa? Negatif 1. Negatif 2. Negatif 3. Dan seterusnya lah. Boleh faham? Ha, ambillah. Itu nombor negatif, nombor positif. Okey. Bila saya tulis, kamu sebutkan. Sebutkan nombor tersebut. Nombor? 2. Soalan saya, 2 ini positif ke negatif? Positif. Ha, kalau dia tak ada tanda, okey, kalau dia tak ada tanda, maknanya nombor itu adalah nombor positif. Negatif 240. Wah. Negatif 240,000. Itu adalah nombor negatif. Nombor negatif ditulis dengan tanda, itulah tanda tolak tu. Okey. Sudah, itu je lah. Kamu nak tahu apa lagi? Nak tahu apa lagi? Biasanya kalau kamu, sini ada satu bukit. Sini ada air ni, kolam. Lepas tu kamu terjun. Ah, gitu. Okey. Nak terjun dalam tu. Okey, jarak kamu ke air, jarak dia adalah 7 meter. Bila kamu dah lompat, kamu masuk dalam tanah tu kat bawah ni. Ni dasar dia. Jarak ini adalah 3 meter. Macam mana kamu nak bezakan satu dekat dalam air, satu dekat atas air? Macam nak bezakan? Macam mana nak bezakan jarak tu? Dengan tanda negatif. Okey. Boleh faham? Okey. Jadi biasanya yang atas air ni kosong lah. Dari aras laut. Biasa pernah dengar tak perkataan aras laut? Aras laut. Aras laut maknanya dari permukaan laut tu ke atas lah. Okey, aras laut dan ke atas dia adalah positif. Manakala di dalam air kita namakan sebagai tanda negatif. Kalau saya bagi tahu kamu, jarak kamu adalah negatif 8. Maknanya kamu dah terjun dalam laut. Okey, kalau saya bagi tahu kamu jarak kamu adalah 7 meter dari aras laut. Maknanya nombor itu adalah positif. Boleh? Boleh faham? Macam mana kita nak tanda bubuh tanda negatif dengan positif bila pinjam duit? Pinjam duit. Kalau kamu pinjam duit dekat orang, maknanya kamu berhutang. Hutang kamu, ini kamu, ni kawan kamu. Macam itulah. Okay. Kamu pinjam duit daripada kawan kamu RM5.
Jadi kamu berhutang dengan kawan kamu RM5. Okey, kamu pinjam daripada kawan kamu RM5 kan? Kamu berhutang dengan kawan kamu RM5. Lepas itu kamu bayar dengan bayar hutang RM3. Okey, kamu bayar pada kawan kamu, kamu bayar, maknanya positif lah, dengan RM3. Adakah kamu masih berhutang? Ataupun hutang kamu dah habis, kamu dapat balik RM2. Jadi pada kamu yang tinggal adalah kalau 2 maknanya kamu masih ada RM2. Maknanya kamu masih berhutang RM2. Boleh faham? Kadang-kadang kamu tak faham yang ini. Bila dah masuk dah tingkat 4, tingkat 2 kan. Ini negatif 5 tambah 3. Dia akan jadi pening kat situ kan. Ya, 5 tambah 3. Terus jawapannya 2. Bila jawapannya 2, maknanya kamu berbaki RM2. Senanglah hidup macam tu. Kan? Bayar RM3, dapat RM2 lagi. Seronok. Boleh faham tak? Saya bagi perumpamaan mudah. Tapi kalau kamu bayar RM8 pada kawan kamu, apa yang akan terjadi? Ada baki. Berapa baki kamu? 3. Maka baki kamu adalah RM3. Macam tu. Kalau kamu hutang RM15, kamu bayar RM8. Negatif? Berapa? 6 ke 7? 7 aja. Negatif 7. Boleh? Lagi? Nak apa? Nak hutang berapa ringgit? Kamu hutang RM20, bayarnya RM240. Cepat kira. Kira. Mak pada hanya benda senang aja. Berapa? 200. Hutang ni tak? Tiba-tiba letak tanda kan. Bayar 240, kamu hutang lagi 220. Ini namanya. Faham? Banyak orang tertipu dengan alung sebab tak belajar integer ni lah. Tak tahu negatif berapa kan. Macam mana? Hutang RM5 kena bayar RM280. Betul? Tak, saya pergi pinjam. Okey? Boleh? Boleh ke tidak? Itu adalah integer. Tahu tak integer ni? Integer ni apa? Soalan saya. Integer ni apa? Integer ni apa? Itu tadi nombor negatif dengan nombor positif. Integer ni apa? Bagus bacanya. Faham ke? Okay. Saya nak seorang lelaki ke depan bulatkan pada saya nombor integer. Integer. Yang mana satu integer? Cepat. Seorang lelaki. 1, 2, 3, 4, 5. Semua lelaki bangun. Semua lelaki bangun. Lambat tindakannya. Perempuan, seorang bulatkan mana satu nombor integer. Kawan kamu dah baca kan? Apa dia tadi kawan kamu baca? Apa dia? Integer ialah? Okey. Seorang cepat. Cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Semua bangun. Siapa jawab dapat duduk. Sini cepat. Bulatkan satu nombor. Ada banyak nombor integer kat sini. Bulatkan sahaja. Okey, lagi. Ke depan. Cepat ke depan je.
Siapa nak duduk jawab. Oh tak diri. Ha. Baik. Ha. Yang lain ada menung aja. Tadi tak nak buat. Betul ke? Eh, hey, Dei, ni betul ke? Kenapa kamu bulat ini? Kenapa kamu bulat tu? Kau memang suka bulat-bulat. Baik kau bulat je semua. Sebab apa kamu bulat ni? Ayuh, ayuh. Cakap bahasa Tamil pun tak apa, saya faham. Apa saya bulat ni? Sudah silap. Kalau silap buat apa? Pemadam. Ha, ni boleh padam. Ha, okay, duduk. Eh, kamu berdirilah. Kamu bulat yang salah. Okay, yang tadi yang bulat, betul. Ada lagi tak? Tak ada. Jadi, integer adalah kumpulan nombor. Kumpulan nombor. Kumpulan nombor. Kumpulan nombor. Kumpulan nombor. Kumpulan nombor. Nombor bulat. Bulat. Cikgu, saya tak nampak pun ada yang bulat. Yang ada nampak bulat ini ya cikgu. 240 sebab ada bulat. 280 ya. Ha, kamu belajar daripada darjah 4 sampai darjah 6. Kan? Kamu belajar nombor bulat. Ada tajuk yang mula-mula sekali nombor bulat. Nombor bulat 100,000, nombor bulat 10,000, sampai darjah 6 nombor bulat 1,000,000. Kan? Ke dah lupa lepas UPSR dah lupa. Ha, dia sambungnya inilah. Ha, penat ke berdiri? Ha, okey je kan? Saya dari tadi berdiri je okey je. Ha, okey. Tak apa, senaman, kau tak ngantuk. Nombor bulat. Ini sebab apa bukan? Sebab perpuluhan. Dia bukan nombor bulat. Bukan nombor bulat, bukan nombor bulat, dia bukan integer. Ini pecahan. Ini pecahan juga. Ini perpuluhan. Jadi integer adalah nombor bulat. Sama ada nombor positif atau negatif. Okey. Saya tunjuk, kamu bagi contoh nombor. Eh? Saya bagi tahu nombor positif. Bagi satu contoh nombor positif. Saya bagi tahu negatif. Kamu bagi contoh nombor negatif. Negatif. Lambat. Negatif. Sudah positif. Positif. Negatif. Lambat. Negatif. Lambat. Negatif. Sudah positif. Duduk. Negatif. Salah. Positif. Negatif. Positif. Negatif. Salah. Positif. Duduk. Ha. Ha, belum. Saya tak tanya lagi. Okey, kenapa lambat benar dan sebut? Saya sebut contoh. Negatif. Duduk. Positif. Duduk. Negatif. Positif. Okey, duduk. Positif. Duduk. Sama je, tak ada nombor lain. Ada kira tu? Satu positif, satu negatif. Satu positif, satu negatif. Dua. Negatif tiga. Okey, duduk. Haa.